Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah sekalian. Waalaikumsalam. Ada lampu lilak ke Fik? Hitam mesti ada lah ni, set up baik ya. Bunga cantik, waalaikumsalam. Pak Panon Poyak, waalaikumsalam. Hasril Apek, waalaikumsalam. Ni semua saya beli kat Shopee semua eh. Dengan kos yang orang kata apa, lebih murah lah. Lampu lilak kat pun. Eh, tu betul, CP betul eh. CP waktu siang, malam saya balik ha. Pelanta betul abang, Nenek Chun. Hai, Selangorian. Waalaikumsalam, Selangorian. Cik Spanner, waalaikumsalam. Syafiq saja, jangan panggil tuan-tuan semua. Ain, waalaikumsalam. Bro Inai, waalaikumsalam. Apa, Khairul, waalaikumsalam, Khairul. Muhammad baik. Sani, waalaikumsalam. Sani Nurul, waalaikumsalam. Ketumbak Raja Muhammad Amiruddin, waalaikumsalam. Okey, entah dah, waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberikan salam. Yusuf Mausin, waalaikumsalam. Dia siapa tau, saya tak suka panggil tuan. Saya ada satu kitab tu saya baca, tapi tak ada kat sini. Mungkin adalah kereta saya. Ada satu tuan-tuan pergi cari ya. Tuan-tuan Google tentang Man Antum Waliman Antum. Siapa diri kamu dan kepada siapa diri kamu. Jadi manusia ni adalah hamba. Diri kita ni adalah hamba. Dan tuan kepada manusia ni adalah Sang Pencipta, iaitu Allah Subhanahu Taala. So hamba kepada tuannya, kan? Waliman antum. Jadi saya ni hamba kepada tuan. Tuan siapa dia? Tuan saya pencipta saya lah, Allah Subhanahu Taala. Takkanlah saya nak pakai perkataan yang mengatakan saya ni tuan, kan? Tak tu, salah tu. Jadi tidak perlulah memanggil saya dengan perkataan Tuan Syafiq. Jadi tak betul. Jadi orang kata apa tu, sifat dia akan berubah kalau kita memakai title-title yang tidak sepatutnya kita pakai. Okey eh? Apa isu panas hari ni? Terduduk. Isu panas hari ni macam-macam. Waalaikumsalam untuk Aki RM. Waalaikumsalam pada sesiapa yang memberikan salam. Share dulu ah, Manok. Waalaikumsalam Manok. Share dulu saudara. Jangan lupa klik tu t.me/selamatkanmalaysia. Awal orang kata apa ni, kalau saya tiba-tiba akaun saya jadi masalah ke apa ke, saya akan share dekat dalam grup ni t.me/selamatkanmalaysia. Okey, pasal padu VTT saya tu lah kan. Pasal padu ni ramailah duk claim. Walanon ni duk claim bahawa mereka lah yang mencetuskan idea untuk membangunkan satu sistem berpusat and untuk orang kata apa, memudahkan penyaluran bantuan dan sebagainya. Sebenarnya sistem ni bukan mereka yang buat. Jadi bukan idea mereka sistem ni. Sebab tu saya buat satu VTT nak clearkan, nak bagi orang nampak bahawa kerajaan hari apa nama hari ni, apa yang depa kritik dulu, yang depa kritiklah kan, macam digital ID mereka kritik, pasal apa nama padu ni pun mereka kritik dulu. So sekarang ni bila depa jadi kerajaan, mereka mengakui apa yang dibuat oleh Perikatan Nasional dulu adalah satu benda yang baik, bukan satu benda yang tak baik. And so sebelum-sebelum ni kat dalam Twitter semua berkat hentam lah ni, depa claim idea depa. Sedangkan dulu mereka, weh, macam-macam lah. Mereka kata kerajaan nak mengawal rakyat Malaysia. Kan, Tan Sri Muhyiddin Yassin nak mendapatkan data-data rakyat Malaysia. Macam-macam benda lah.
Sekarang ni mereka claim ini adalah kejayaan mereka. Sebab itu saya bagi tahu kepada saudara, bila saya buat BTT tu adalah ramai walanon masuk. Dia duk abang kata, semua kita nak bagi tahu kata ini ada adalah idea PN, idea Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya bukan nak kata ni, depan mata saya lah ni. Depan mata saya ada laporan berita dan saya suruh saudara semua pergi cek laporan berita. Sebab apa? Sebab ada disiarkan. Nampak? Tan Sri Muhyiddin Yassin merasmikan sistem ni. Kan? Tuan-tuan pergi buka dalam Harian Metro yang yang bertajuk Harta Raya 53 Agensi. Yang disiarkan pada tahun 2020. Secara spesifiknya adalah Jun 17, 2020. Tan Sri Muhyiddin Yassin telah merasmikan pelancaran sistem dipanggil sebagai sistem harta raya ni yang menghubungkan 53 kementerian dan agensi yang terlibat bagi bagi melancarkan dan pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi yang bernilai 295 bilion ringgit. Macam mana kita nak agihkan secara efisien supaya orang yang sepatutnya mendapatkan bantuan ni, mereka dapat. Jadi ini adalah apa yang dibuat oleh kita. Oi, dulu kalau tuan-tuan pergi tengok dekat Twitter dulu, tuan-tuan pergi baca, tuan-tuan perasan lah. Dulu macam-macam lah kan. Dia katanya apa PN ni terlibat dengan Freemason lah, dengan New World Order, macam-macam lah. Kan? Dan sistem data raya ni dibangunkan dan untuk memperhalusan bagi memastikan bantuan pakej rangsangan ekonomi 2020, pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat prihatin dan pelan jana semula ekonomi negara benar-benar diterima oleh golongan yang dikasarkan. So ini adalah apa? Sama tak? Sama lah, dia tukar nama aja. Sistem data raya ditukar kepada padu. Itu saja. Nah, dan benda ni dah ada dan kita pun heran macam mana boleh dibuat pelancaran yang kedua. Ini melibatkan kos dan kita nak tanya juga kepada Rafizi Ramli ni, adakah sistem ni dia buat semula, dia bangunkan semula? Bila dia membangunkan semula sistem ni, maka dia melibatkan kos yang banyak. Sebab benda dah ada dah, kenapa nak dibuat semula? Jadi vendornya siapa? Ini yang rakyat tanya. Sebab tu saya kata kepada saudara, Kalau saudara orang kata apa, tidak memeriksa apa yang mereka buat sekarang ni, maka mudahlah terpedaya. Sekarang ni Rafizi kat dalam Twitter serupa dia macam hero lah. Dia lah yang menjayakan program ni. Dan saudara boleh tengok juga ada laporan berita yang seterusnya adalah orang kata apa, sistem data raya ni digunakan di dalam Kementerian Pendidikan. Tuan-tuan boleh tengok, ini pada tahun 2021. Jadi progresnya, ada orang kata, bila saya bubuh video tu, bila saya buat VTT, adalah Walanon kata, dulu tu idea saja. Idea semua orang boleh ada idea. Idea nak buat roket pi bulan, tetapi siapa yang melaksanakan? Saya nak bagi tahu, dalam berita dah bagi tahu pelaksanaan ini telah dibuat semasa Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Tuan-tuan boleh tengok pada 11 April 2021 yang mana tajuk beritanya cadang wujudkan pengkalan data berpusat penerima bantuan. Jadi ini dibuat untuk orang kata apa, hala tuju baru bantuan sosial di dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bertarikh 22 Februari tahun 2021 semasa Tan Sri menjadi Perdana Menteri. So benda ni semua telah dibuat oleh Perikatan Nasional dan apa yang mereka memuji-muji sekarang ni, saya nak bagi tahu lah, terima kasih kepada Walanon. Sebab Walanon yang dahulunya mereka menghina Tan Sri Muhyiddin Yassin, sekarang ni mereka mengangkat. Mereka kata baguslah ada sistem macam ni yang mana semua orang kata apa, maklumat-maklumat di kementerian duduk secara orang kata apa, berpusat dan senanglah untuk rakyat nak dapatkan maklumat, bantuan dan sebagainya. So inilah yang kita kena bagi tahu kat Walanon. Dulu mereka kritik kita, sekarang ni mereka kata hebat idea tersebut. Sebab tu saya kata rakyat Malaysia kena tengok. Jadi selama mereka menjadi pembangkang 25 tahun, mereka kritik macam-macam, tetapi bila mereka jadi kerajaan,
Mereka guna semula idea yang telah dibuat oleh Perikatan Nasional. So ini menunjukkan apa? Apa yang dibuat oleh Perikatan Nasional sebelum ni adalah satu benda yang terbaik untuk rakyat, yang mereka sengaja kan, memfitnah, memburuk-burukkan, mengadu domba dan sebagainya. Okey tuan-tuan, ha? Ada ni tak? Ada apa-apa nak tanya tak geng-geng neighbor ni? Share-share lagi tuan-tuan, ha? PH ni dia tak tahu memerintah, dia kerja dia ciplak idea. Betul eh? Dia ciplak idea ya. Jadi tu yang tuan-tuan kena tengok tu. Spin idea PM kan tuan. Saya nak spin apa kalau benda dalam berita? 597 orang yang ada kat sini bukan yang bodoh. Depa pun ada internet, depa pun ada telefon, depa pun ada laptop, depa boleh search. Kan, saya hanya bercakap di sini bagi tahu maklumat tersebut dan rakyat Malaysia semua akan pergi tengok benda ni. Jadi bila rakyat Malaysia tengok benda ni, oi, inilah laporan berita saya. Dikeluarkan oleh Berita Harian, dikeluarkan oleh Bernama, kan, dikeluarkan oleh RTM. Ini benda yang betul. Jadi mereka pun akan share VTT saya. Ataupun mereka pun akan buat video sendiri. Mereka kata, oh, Rafizi Ramli ni nampak macam bijak. Tetapi pada hakikat yang sebenarnya, curi idea, ciplak. Kan? Okay, tuan-tuan. Next, apa dia lagi tuan-tuan? Cikgu Bat, okay. CB pun duduk ada lah ni, sahabat saya. Kotlah CB ada apa-apa nak sampaikan ke CB. PH tiada idea, formula tu hanya penipu saja. Ya, mereka ni label cuci jamban ni lah. Label-label orang kata apa? Label-label memperbaiki jamban. Ni macam ada satu isu hari ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam sinar, Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan dia kata, sekiranya harga barang naik di sekolah, report kepada kementerian. Kementerian akan mengambil tindakan kepada pengusaha kantin-kantin di sekolah. Saya nak beritahu kepada Menteri, setakat lapor sahaja, dia tidak mengambil dan tidak akan membawa apa-apa manfaat kepada rakyat. Sekarang ini, Kementerian Pendidikan kena ada langkah intervensi bersama dengan Kementerian Keterjaminan Makanan dan juga Kementerian Pengguna untuk memastikan supaya barang asas yang diperolehi oleh pengusaha-pengusaha kantin sekolah ini rendah. Jadi bila barang asas tu murah, barulah mereka boleh jual dengan harga yang lebih murah. Tapi kalau barang asas mereka ni, kan, mereka dapat dengan harga yang mahal, macam mana mereka nak jual murah? Kalau kat kedai mamak harga naik, takkanlah kat kantin sekolah dia tidak boleh menaikkan harga dia. Kan, kalau kita minum sekarang ni, teh tarik sekarang ni, berapa harga? Kan, teh tarik hari ni segelas RM3.40. Kan, RM3.40 saudara. Dulu kalau harga teh tarik RM3 zaman Najib, geng-geng PH ni dah turun berguling dah kat jalan ni. Penuh kat jalan. Oh, harga teh naik, harga teh naik. Tetapi sekarang ni semasa mereka memerintah, harga teh tarik RM3.40 segelas pun, mereka kata, alhamdulillah, syukur Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Pelah otak mereka. Macam tu juga dengan pengusaha-pengusaha kantin sekolah ni. Mereka bukan sengaja buat naik. Kenyataan menteri ni, seolah-olah kerajaan hari ni bagus. Harga beras murah, kan? Harga barang asas murah, kan? Harga segala-galanya murah lah. Yang salah ni pengusaha kantin yang sengaja menaikkan harga. Cik, lebih kurang macam tu lah statement dia. Saya nak beritahu kepada Menteri Pendidikan ni, selain daripada dia meraihkan kejayaan anak-anak dia, dan semua keluar dalam berita lah kan, tentang anak dia yang berjaya, anak orang lain juga nak berjaya. Kan, nak dapatkan nutrisi yang cukup untuk anak dia, suasana yang selesa di dalam kelas, kan, makanan yang mencukupi, kan, supaya anak dia boleh menjalani sesi persekolahan dengan harmoni, dengan sejahtera dan sebagainya. So, inilah yang menteri kena pergi turun tengok. Kena jumpa dengan pengusaha-pengusaha kantin sekolah ni. Tanya mereka apa masalah yang mereka hadapi. Jadi, kena buat audit tengok. Takkanlah kalau harga barang tu naik sampai mencecah sampai 20%, takkanlah pengusaha kantin tak boleh naikkan harga makanan. Logik lah. Jadi, kena buat langkah intervensi lah. Kalau ayam, contohnya, ayam yang diperolehi oleh pengusaha, oleh pengusaha kantin sekolah ni, sekilo RM8.99. Sebagai contohnya, menteri suruh jual sekilo RM7.40. Sekilo lah kita ambil senang lah. Dia kerat-kerat kan, kita ambil harga sekilo yang senang kan. Nak kira sepinggan-sepinggan payah pula.
dia suruh jual bawah daripada harga kos. Ha, senang cerita lagi kalau saya sebutin tu, dia kata mana ada jual ayam sekok, mana jual ayam sekilo kat sekolah kan. Dia nak suruh jual bawah daripada harga kos. Boleh buat kah? Macam mana dia nak bayar pendapatan apa nama staff dia? Eh, macam mana dia nak rolling business dia? Last kali pengusaha tu pun melingkuk. Ha, jadi inilah kan, kalau kita tengok kerajaan hari ini tak pandai mentadbir. Dia tahu nak mengambil tindakan semata-mata, bukan dia nak tanya rakyat yang susah ni kan. Dia macam tu jugalah sebelum ni dalam Dewan Rakyat, Menteri Pengguna jawab apa? Bila Ahli Parlimen Perikatan Nasional bertanya berkenaan dengan beras tempatan yang tidak ada kat dalam pasaran, Menteri jawab macam mana? Menteri kata mungkin waktu rakyat tu pi apa nama dia lupa nak restock kan. Mungkin rakyat tu pi kedai tu dah habis beras, kedai sebelah ada beras. Dia boleh jawab itu. Sebab apa? Sebab tidak ada tanggungjawab, tidak ada amanah. Kan? Mereka tidak bersungguh untuk menjaga rakyat. Dulu bila menjadi pembangkang, oh rakyat yang susah, rakyat yang derita, rakyat yang sengsara. Tetapi bila menjadi kerajaan hari ini, jawab soalan bodoh-bodoh dengan rakyat. Inilah masalahnya. Jadi kalaulah bertukar kerajaan, ini kita cerita sikitlah tentang tukar kerajaan. Rakyat perlu memahami kenapa kerajaan hari ini perlu digantikan, kenapa kerajaan hari ini perlu ditukar dan sebagainya. Ada orang kata, oh biarlah kan, kita tunggu 5 tahun. Tuan-tuan, kalau kita tunggu 5 tahun, apa akan jadi dengan rakyat ni? Bagaimana nasib pengusaha kantin sekolah? Bagaimana nasib driver teksi? Bagaimana nasib pesawah? Bagaimana nasib peladang? Bagaimana nasib rakyat luar bandar? Kalau nak tunggu mereka ni, kalau kita tunggu mereka, makin lama tuan-tuan, makin banyak makin banyak kerosakan, makin banyak kesilapan yang mereka buat, lagi susah kita nak memperbaiki. Sebab itulah usaha untuk menjatuhkan kerajaan madani ini harus diteruskan, dan rakyat di bawah ni kena sokong. Kalau rakyat tak sokong tuan-tuan, tengoklah ni, nak kena cukai apa barangan online bawah RM500, nak kena SST naik 8%, ni elektrik pun nak naik juga, segala-galanya naik, harga ayam dah naik, semua naik tuan-tuan. Kalau nak pastikan harga ni turun, kena bagi madani turun. Sebab apa? PHBN ni apa? Maksud dia PH, pasti harga, BN, barang naik. Kalau nak bagi turun barang ni, kena turunkan PHBN ni. Kalau turunkan PHBN, maka harga pun akan turun. Sebab dia punya formula dia dekat situ. PH, ingat ni, ingat PH, pasti harga. BN, barang naik. Kalau dia pun jadi kerajaan, PHBN, pasti harga barang naik. Jadi tuan-tuan nak suruh turun, takkan turun. Macam mana nak turun? Turunkan mereka ni dulu, barulah harga barang akan turun. Ayam naik pula otak kan? Oh, saya tak tahu, dia tak beli ayam lah kot kan. Dia tak tahu kata lah ni harga ayam naik. Dia tak tahu. Dia tak tahu kata harga ayam ni naik. Jadi kita kena memahamkan kepada rakyat dan proses pilihan kerajaan. Adakah proses ini melanggar undang-undang Malaysia? Adakah berlaku rampasan kuasa atau dalam perlembagaan bagi tahu dalam perkara 434 klausa yang keempat perlembagaan bagi tahu, sekiranya Perdana Menteri hilang kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan jemaah menteri ataupun parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. So dekat sini perlembagaan membenarkan kalau Perdana Menteri ini hilang kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, MP-MP inilah parlimen ni yang tidak menyokongnya. So dia wajib meletakkan jawatan dia sebagai Perdana Menteri, dia mesti resign dan mestilah dilantik Perdana Menteri yang baru. Jadi inilah yang kita kena faham daripada sudut proses perlembagaan. Sebab nak jatuh kerajaan 18 Januari ke Februari ke Mac ke April ke bila-bila maktulah nak jatuh, itu kerja ahli parlimen kan, kerja mereka dekat sana. Macam mana mereka nak memastikan number tu cukup, tu kerja mereka. So kerjanya rakyat ni kerja apa? Rakyat kena menyuarakan hak dia. Sebab rakyat nak hidup, anak-anak nak sekolah, anak-anak nak membesar, anak-anak nak mendapatkan pendidikan yang baik, kan? Anak-anak kita nak jamin masa depan mereka.
So rakyat kena bersuara bukan pasal yang tu tadi tu. Bukan pasal ada berapa nombor 18 hari bulan nak jatuh. Tak kisah bila nak jatuh tu bukan kerja rakyat. Rakyat telah pun memberi kepercayaan kepada wakil mereka. Yang dipanggil sebagai wakil rakyat ni. YB-YB ni. Rakyat dah undi mereka. Dah bagi dah kepada mereka. Kan? Dah bagi kerja kepada mereka. So mereka ni menjadi wakil kepada rakyat untuk menentukan masa depan kita. Kan? Untuk menentukan Anwar ni melingkup. Ha, so tu kerja mereka. Kan? Rakyat dah bagi kat dia, dia uruslah sendiri. Sebagai seorang YB. Tetapi rakyat juga kena bersama dengan orang-orang berpolitik ni. Rakyat kena bersama dengan apa nama Perikatan Nasional untuk menunjukkan gelombang kekuatan rakyat ini menolak kepada kerajaan Madani hari ini. Kan? Bukan sebab apa? Sebab kan, masalah rakyat yang rakyat hadapi sekarang ni. Daripada kenaikan kos, kenaikan cukai, bil naik, hutang meningkat. Jadi rakyat tertekan. So dengan siapa rakyat nak bergantung? Rakyat kena bergantung dengan parti-parti ni. Rakyat kena bergantung dengan orang-orang berpolitik untuk membawa suara mereka dan untuk membawa hasrat mereka ke dalam Dewan Rakyat. Dan juga kita mesti menunjukkan kalau hari ini rakyat semua bersama dengan Perikatan Nasional. UMNO melihat benda ini berlaku. UMNO melihat sokongan ke atas UMNO ini berkurang. Rasa-rasanya apa? Cepat tuan-tuan tukar kerajaan. Sebab apa? Sebab UMNO membuat analisa kalau PRU ke 16 berlaku, UMNO akan melingkup. So cepat-cepatlah dia tukar kerajaan. Kan? Macam yang berlaku dalam Pakatan Harapan 1.0. So apa berlaku? Apabila satu tindakan yang diambil oleh kerajaan yang menyebabkan rakyat marah, ICERT, ICC Stated Rome, rakyat marah, 3 ke 4 juta rakyat berimpun. Kan? Bila semua rakyat marah, seluruh negara marah, bersatu pada ketika itu melihat kalau mereka masih lagi bersama dengan Pakatan Harapan, mereka akan hilang sokongan rakyat dalam pilihan raya. Ini yang menyebabkan Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan 1.0 dan bersama dengan PAS dan UMNO menubuh kerajaan yang lain, Kerajaan Perikatan Nasional. So apa yang perlu kita buat hari ini? Kalau kita nak jatuhkan Anwar, dia tidak boleh bergerak senyap menyentuhnya MP, tak boleh. Mesti bergerak bersama dengan rakyat. Mesti merasai denyut nadi rakyat. Dan rakyat juga perlu bersama dengan kepimpinan politik negara kita ni. Supaya mereka menampak bahawa sokongan ke atas mereka berkurang. Kalau mereka masih bersama-sama dengan UMNO, rakyat akan hukum mereka. Barulah mereka cepat-cepat menjatuhkan Anwar Ibrahim ini, saudara. Okey, eh? Baca sahabat komen, eh? Share-share dulu, eh? Tolak PN mana ni? Beratus juta. Siapa? Beratus juta hanya nak bayar media. Konon PH bagus, ha-ha. Itu baru setahun. Itulah pasal dia. Mereka duk sebut pasal media, media, media. Last kali tembak kaki sendiri. Kesian lobak, ha? Lobak dengan begitu semangatnya tuan-tuan, kan? Pegawai lobak dengan begitu bersemangatnya pergi buat report, kan? 700 juta dibelanjakan, kan? Untuk iklan kerajaan pun semua. Dia nak tembak Muhyiddin Yassin. Lepas tu dia pun lepas-lepas report, dia rasa-rasa dia balik, dia ingat balik. Sejak bila Tan Sri Muhyiddin Yassin ada dia punya muka dia dekat-dekat iklan-iklan, kan? Dia tak pernah buat iklan muka dia. Alamak, salah. Ini keluarga Malaysia. Tembak kaki sendiri. Pum. Aduh, sakit, kan? Lepas itu bila tertembak dah diri sendiri, Ismail Sabri duduk dengan kerajaan sekarang ni. Lepas itu terbongkar pula surat daripada kerajaan Madani pula untuk iklan. Jadi tembak, menembak apa nama, apa orang panggil apa, sebagai friendly fire, kan? Dia friendly fire diri sendiri. And, jadi lain kali nak buat report tu, pergi check dulu betul-betul, ya. Jadi rakyat dah nampak. Jadi sebab tu isu ni pun dah diam dah. Isu ni abang kata nak siasat lah apa, kan? Lepas tu diam. Timbul pula kes Daim lah. Panggil pegawai Daim lah. Rakyat nak tahu ni tentang cerita ni. Kan? Tentang cerita iklan ni, kan? Bukan sikit tuan-tuan. 700 juta. Kan? Bila tertembak diri sendiri, maka diam lah, kan? Jadi janganlah, kan? Okey tuan-tuan. Soalan-soalan. Share-share dulu. Madano yang fitnah aku, kan? Betul?
Dah cukup lah 16 September langkah apa ni? Oh ni Anwar punya langkah. Anwar punya langkah semua bulan September 22 November. Lepas tu September ada 2, satu langkah Kajang satu, lepas tu 2009 ada satu langkah kan. I have a number kan. Saya meyakinkan, sangat meyakinkan Abdullah Ahmad Badawi akan digulingkan. Man. Video tu semua ada tuan-tuan eh? Bukan tak ada ah. Eh? Alhamdulillah, syukur PMF dan Menteri Malaysia. Hanya orang bodoh yang mengatakan lah ni, alhamdulillah. Itulah, macam semalam saya bagi tahu ada seorang tu betul-betul penunggang agama. Dia kata apa? Dengan kita dalam keadaan aman, harmoni hari ni, kita kena bersyukur kan, kita kena tawaduk kan, kita kena cakap alhamdulillah kan. Takkanlah hampir beli beras. Beras dulu RM26, lah ni hang kena beli beras RM44. Hang tengok beras tu pun hang kata alhamdulillah, syukur kan, sebab Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Lepas tu hang nak beli apa? Gula dulu hang beli RM2.50, lah ni RM4.69. And alhamdulillah, syukur kenaikan harga gula RM2. Alhamdulillah, syukur. Lepas tu hang nak kata apa lagi? Hang nak kata apa lagi? Hang kata apa lagi? Harga ayam. Kan, harga ayam naik RM9, hari ni berapa? RM9.26. Alhamdulillah, Anwar, alhamdulillah. Ayatullah Anwar, Mujaddid, macam tu. Lepas tu apa lagi yang naik? Segala-gala barang naik, alhamdulillah, syukur. Adakah agama mengajak semikian? Tak ada, itu adalah satu kebodohan. Kan, agenda perbodohan rakyat. Dan kita nak tanya kepada orang-orang Pakatan Harapan ni, semasa Tun jadi Perdana Menteri dulu, adakah Anwar Ibrahim cakap alhamdulillah syukur Tun jadi Perdana Menteri sekarang? Tak juga. Macam-macam benda mereka cakap 25 tahun. Jadi bila mai sekarang ni, bila mereka jadi kerajaan, langsung dia tak buat apa yang dia promise dulu, rakyat marah kat dia. Dia kata apa? Oh lah ni kita kena cakap alhamdulillah syukur. Nampak? Ni lah kata penunggang agama. Jadi kalau orang nak tahu, Pakatan Harapan ni lah penunggang agama nombor satu di dunia. Nak menghalalkan segala-galanya. Sabah dan Sarawak menolak PN. Berdasarkan fakta, Sabah dan Sarawak menolak Anwar Ibrahim. Keputusan PRU ke-15, Pakatan Harapan bertanding di semua kursi. Di Sabah dan Sarawak, mereka bertanding semua kursi. Dan terbukti, rakyat Sabah dan rakyat Sarawak menolak Anwar Ibrahim. Tetapi GPS mengangkat Anwar jadi Perdana Menteri. Mengkhianati mandat rakyat. Nah, itu jelas. Kita boleh tengok ada faktanya. Okey tuan-tuan. Pandai elok walanon. I agree bang. Ya, ini fakta lah tuan-tuan. Apa lagi kes hari ni? Kita cari sat. Wah, ini kes banyak lah tuan-tuan. Kes tikam-tikam ni banyak lah. Sebab apa? Kes samun banyak ni. Kerana apa? Kerana rakyat tertekan lah tuan-tuan. Kalau rakyat tak tertekan kan, indeks kita punya criminal index kita tu, dia tak ni lah kan. Ni pukul isteri, macam-macam benda lah yang berlaku lah sekarang ni. Sebab apa? Sebab ada mental illness. Sebab apa ni berlaku mental illness ni? Kerana tekanan kos sara hidup yang meningkat. Itu memang kita tahu dah lah. Panggil Walanon naik kota. Tak biar buat semua kan. Kita bagi mereka dengar lho. Kita syarah kat mereka lho. Lepas tu mereka nak naik pun naik kan. Kalau kita bagi mereka awal-awal ni tuan-tuan, Leceh. Kita bagi mereka last sekali. Sekali mereka lompat-lompat sana. Mereka lompat sana, mereka lompat sini. Kita pun tak tahu apa nak bincang. Ini berkaitan dengan Ngeh Koham ni. Saya merujuk kepada kenyataan akhbar yang telah dikeluarkan oleh Datuk Wan Saiful Wan Jan, Ahli Parlimen Tasik Gelugur, merangkap Ketua Bahagian Bersatu Pelangi. So dia buat keluar kenyataan hari ini. Dia mengatakan bahawa permohonan maaf Ngeh Koham ini tidak boleh diterima. And sebab apa tuan-tuan? Sebab Ngeh Koham ni, kalau kita tengok latar belakang dia, dia ni adalah seorang peguam. Tak mungkin peguam tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang dia cakap.
Kalau benda ni cyber trooper, PH ke, mak bedak ke, Iswadi Murni cakap ke, kita boleh mengakui lagi lah. Sebab mereka ni bukan macam Iswadi, dia belajar law. Macam mak bedak cakap ke, Adam Yusof cakap, benda ni boleh dipertimbangkan sebab mereka tidak ada pengetahuan tentang undang-undang. Tapi Ngeh Koham ni senior lawyer. Dia bukannya junior, dia senior lawyer. Kan? Jadi dia ada pengetahuan tentang benda yang dia cakap, dan ini bukan kali yang pertama dia buat keluar kenyataan yang macam tu. Sebelum ni dia suruh buang apa nama perkataan Islam kat dalam kita punya MyCard kita. Lepas tu kan, untuk apa 197 orang asli kan. Lepas tu dia buat keluar punya apa nama kenyataan untuk mengubal undang-undang Islam ni, dia suruh masukkan orang bukan Islam. So ini adalah bagi pendapat saya, ni sengaja. Takkan dia tak ada pengetahuan tentang apa apa nama ni Perlembagaan Persekutuan. Dia tahu. And dalam perkara yang ketiga Perlembagaan Persekutuan jelas memberitahu berkaitan dengan urusan agama Islam. And apa nama bagi negeri-negeri yang beraja, Raja Melayu adalah ketua bagi agama Islam di negerinya. Bagi negeri-negeri yang tidak beraja dan juga wilayah-wilayah persekutuan, Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama Islam. And jadi benda ni dah jelas dalam perlembagaan. Ini adalah di bawah raja, di bawah Yang di-Pertuan Agong. Dan kenapa dia buat keluar kenyataan macam tu? Dan di dalam perkara 11 pula jelas bagi tahu bahawa apa nama ni, setiap agama berhak untuk menguruskan agamanya yang, apa nama, agama dia sendiri. So tak boleh campuri urusan agama Islam, agama bukan Islam, tidak agama Islam dan juga apa nama Kristian tidak boleh mix. Agama apa nama Sing dengan Islam dia tidak boleh mix dan sebagainya. Setiap agama ni dia berhak uruskan agama dia sendiri. Dia tahu tentang benda ni. Kenapa dia buat keluar kenyataan ni? Dia buat keluar kenyataan ni adalah kerana dia nak cabar. Dia nak mengganggu gugat keharmonian rakyat Malaysia, nak mencetuskan isu perkauman, sengaja bermain dengan sentimen race, religious and royal. Dan ini mesti dipandang serius oleh PDRM. Ketua Polis Negara perlu mengambil tindakan tegas. Bukan, ini bukan kesalahan yang pertama dia buat. Walaupun permohonan maaf dibuat, tetapi dia telah pun menyuntik satu sentimen yang menjadi perbualan rakyat. Rakyat hari ini kalau tuan-tuan tengok video, ada yang mempertikai kenyataan Sultan Selangor, macam-macam. Dan apa nama yang dibuat oleh mereka, kenapa dimulakan isu ini oleh Ngeh Koham ini. Kalau pihak PDRM tidak mengambil tindakan tegas kat dia, ramai lagi yang akan berani mencabar institusi raja dan juga berani mencabar institusi keagamaan dan apa nama Islam dan sebagainya. So tindakan seperti ini tidak boleh dibiarkan dalam negara yang sekarang ini. Malaysia kita ada pelbagai kaum, yang mana kepelbagaian kaum ni kena menghormati di antara satu sama yang lain, bukannya mencabar-cabar. Jadi bila ada orang macam Ngeh ini, dia akan menyebabkan apa? Menyebabkan rusuhan kaum, akan menyebabkan macam-macam benda lah yang akan menggugat kepada kesejahteraan dan keharmonian rakyat Malaysia. Orang macam Ngeh tidak boleh dibiar. Dia mesti diambil tindakan yang tegas kat dia. Sumbat dia masuk penjara lagi mudah. Kalau dia duduk dekat luar, makin dia bercakap, makin rosak hubungan antara kaum kat dalam negara kita. Okey, tuan-tuan. Baru ada AP dah kepanasan dah, biasalah kan. Depa bukan ni, depa menjilat ya kerja depa. Okey tuan-tuan, saya baca komen soalan eh. Kesian anjing-anjing walanuan hantar balik. Awak cuka dia macam ni lah tuan-tuan eh. Saya dah bagi tahu dah dulu modus operandi kan golongan-golongan walanuan ni. Golongan walanuan ni dia ada satu prinsipal dia panggil sebagai agenda perbodohan rakyat Malaysia. Depa belajar macam mana nak bagi rakyat menjadi bodoh ha? Bukan depa nak membagi rakyat ni fakta dan sebagainya. So dalam prinsip mereka ni, dalam media sosial, mereka akan membuatkan rakyat di Malaysia tidak mencari bahan bacaan, tidak membaca, tidak rujuk dan sebagainya, hanya dengar kepada mereka saja. Dan Pakatan Harapan khususnya PKR, dia panggil benda ini sebagai the triangle punya ideologi. Triangle. Jadi triangle ni apa maksudnya?
Bila dengar orang lain bercakap selain daripada parti PKR, mulakan dengan perkataan fitnah. Sebab apa? Sebab untuk orang Melayu Islam, perkataan fitnah ni sangat sensitif untuk mereka. Jadi mereka tidak suka perkara-perkara yang berkait rapat dengan fitnah dan mereka tidak akan akses kepada bahan-bahan yang ada unsur-unsur fitnah dan sebagainya. So walaupun saudara bercakap soal kebenaran, tuan apa nama saudara cakap tentang ada fakta-fakta yang boleh diakses, jadi mereka akan mula dengan perkataan fitnah ni sebab apa? Sebab mereka tidak mahu saudara baca, mereka tidak mahu saudara rujuk. Dan bagi orang yang profesional ataupun orang yang bukan Melayu Islam ni, mereka akan gunakan perkataan apa? Mereka akan menggunakan perkataan tipu, mohong, bohong. Ini yang mereka akan gunakan. Sebab apa? Sebab ramai orang bila mereka dengar saja, dia membaca perkataan tu tipu, bohong dan sebagainya, dia tidak akan akses kepada fakta-fakta tersebut. Dan yang step yang last kali apa benda? Step yang last kali adalah memanipulasikan kenyataan. Jadi ini dia punya, ini dibongkarkan oleh bekas pengarah strategik PKR sendiri. Dia bagi tahu dalam live saya, dia bagi tahu ini adalah bagaimana PKR berkomunikasi dengan rakyat, bagaimana depa doktrinkan rakyat, dipanggil sebagai agenda memperbodohkan dan membiarkan rakyat menjadi seorang yang bodoh dan tidak mendapat maklumat yang sebenar. Ini sangat berbahaya. Jadi tuan-tuan jangan terpedaya dan tuan-tuan simpan apa yang saya cakap dan kemudiannya buatlah carian saya cakap ni betul ke tak betul. Kalau saya cakap bohong, kan, tuan-tuan reportlah, samanlah saya. Tapi kalau saya cakap benda yang saya cakap selama ni, benda ni betul, sampaikanlah kepada orang lain supaya orang lain juga mendapat kebenaran ini. Supaya rakyat tidak terperangkap dalam agenda perbodohan rakyat. Okey, tuan-tuan. Share-share, tuan-tuan. Tiba-tiba view turun, siapa? Dia naik, hit, kan? Puh, dia jatuh. kena shadow ban lah ni dengan mereka. Dah tahu pattern tu, rakyat kena cakna ambil tahu supaya tak terpedaya. Ya, air momo lah. Kami rakyat Malaysia selesa dan bersyukur di bawah kepimpinan PMX dapat hidup selesa selepas PN tak cukup jumlah. Hidup selesa? Tak refund hidup selesa ni agak kelakar tuan-tuan. Agak lawak jugalah. Saya bagi tahu terang-terang. Rumah saya ada 3 biji aircon. Dulu saya pakai aircon semua, kan, dekat dalam bilik anak tidur, kan, bilik tidur saya pakai aircon. Saya bayar RM165 kot dulu. RM165-170 lebih macam tu lah. Malam lah pakai aircon. Sekarang ni saya kena pakai sebiji aircon. Sebiji aircon pun RM215. Kalau saya on 3-3 biji aircon, maka bil saya lebih daripada ni lah, RM275-280 macam tu lah. So saya kena pakai sebiji je. Jadi keselesaan saya dulu, saya boleh pakai 3 biji aircon. Tetapi sekarang ni bila Anwar jadi kerajaan, saya kena berkorban. Syukur, alhamdulillah, kena guna sebiji aircon saja. Jadi itulah keselesaan yang dia maksudkan. Dan satu perkara lagi, dulu saya beli barang-barang rumah, barang basah rumah saya beli around dalam 400-500 macam tu ya. Saya belilah kat pasar borong ke pasar raya. Saya beli dalam 400-500 macam tu ya, 4 orang anak. Jadi anak-anak pun boleh makan sotong, boleh makan ikan, boleh makan udang, boleh makan ayam. Sekarang ni dah, tuan-tuan. Sekarang ni saya hanya beli ayam dan telur sahaja dan sayur-sayur, tetapi RM800, RM700 ke RM800 sebulan. Nak beli sotong pun tak boleh dah. Sotong tadi saya tengok harga RM36. Udang RM44, RM45. Nak beli pun mahal. Anak-anak lama tak makan sotong, tak makan udang ni. Jadi di mana keselesaan hidup saya? Di mana? Lah ni kena makan ayam telur. Ikan pun dah cecah RM24, RM26. Jadi tuan-tuan, kat mana keselesaan kita? Dulu tuan-tuan bila bermula sesi persekolahan, apa kita buat? Kita pergi kedai beli beg untuk anak-anak, beli kasut yang baru untuk anak-anak, beli baju sekolah yang baru untuk anak-anak.
Sebab apa? Nak memakin semangat anak-anak untuk belajar. Bila dapat barang-barang yang baru sekarang ni, bila pi anak minta, mak nak beg. Ah, tak apa, kita pi tengok dulu tempat mana yang murah sikit. Sebab beg pun mahal. Anak minta kasut sekolah. And, ah, ni boleh guna lagi ni. And, ah, kena berjimat lah. And, sebab apa? Dulu kita mampu. Sekarang ni komitmen kita bertambah. And, dengan cukai SST naik. Dengan OPR 3. Rumah naik dan sebagainya. So inilah derita yang terpaksa dihadapi oleh kita. Dekat mana selesanya? Dekat mana keselesaan rakyat? Dulu kita beli beras 10 kilo dulu dalam RM27, RM28. Lah ni beras RM44. Kat mana keselesaannya? Jadi saya pun tak faham lah dengan walano-walano ni, tuan-tuan. Nah. Okey, eh, teruskan share-share. Nah, siapa yang nak naik boleh naik, eh? Siapa yang nak berbisi bolehlah, boleh cerita keselesaan. Kita nak dengar juga orang PKR ni cerita selesa kat mana. Dekat mana selesanya? Harga beras pun tak mampu kawal, PH gagal. Depa ni bukan kata gagal lagi dah, tuan-tuan. Eh, haram jadah punya kerajaan. Okey, eh? Selesa buat maksiat. Tu betullah tuan-tuan, eh. Lah ni nak mengurat bini orang pun tak apa. Depa kata apa? Your wife is not your property. And isteri anda bukannya anda punya property. So undang-undang kacau. Isteri orang pun boleh ni juga. Alright, eh. Siapa yang nak berbisi boleh berbisi, ya. Eh? Saya buka untuk VC. Saya buka untuk VC. Planta harga murah. Ya, planta murah lah harga. Sebab apa? Planta digunakan untuk your pleasure. And, and, planta digunakan untuk apa nama? Orang kata apa? Untuk menyedapkan. So, planta tu dia murah sikit lah sebab sedap. Benda-benda yang sedap ni dia murah lah. Benda yang tak berapa sedap ni dia mahal sikit. Kes lobak, eh? Lobak menghina mahkamah. Dia menghina mahkamah jadi kena penjara sebulan. Jadi pihak pendakwa kata sebulan tak cukup sebab tidak memberi peringatan. Sebab dia telah mendatangkan ketakutan kepada witness apa semua. Jadi mereka minta dinaikkan lagi hukuman penjara. Tapi lobak ni boh lagi lama sikit. Tak apa. Dia duduk kat luar pun buang masa, ya. Bukan cerdik pun. And, kalau lobak ni membantu negara, and, lainlah cerita. Tapi dia tak membantu pun, kan. Otak dia pun besar ni. Dulu dia boleh jual apa? Ayak daun semambu untuk apa? Menawarkan apa? COVID dan sebagainya. Sekarang ni vaksin. Awak dia tak ni pula. Dia tak menentang vaksin sekarang. Itulah orang kata. Sama lah yang cakap. Ya ke? Yang menulis tu sama dengan lobak lah. Geng-geng lobak. Okey tuan-tuan. Derita masa minyak masak 48 Hamzah Sakau. Hamzah Sakau minyak kat mana ni? Datuk Seri Hamzah Zainuddin ni Sakau minyak dekat mana? Walano ni, dia buat cerita tuan-tuan. Dia buat cerita, dia pandai tau. Oi, kena lapor ya dekat dalam berita, keluar nama dia buat cerita pandai lah, Sakau. Saya nak tanya tuan-tuan, kes minyak masak ni, kes macam mana? Dan sekarang ni, apa perkembangan dia? Apa perkembangan kes minyak masak ni? Berapa tan apa buat lari ni? Berapa tan? Dia pun punya cerita sampai 60 tan. jadi cerita dia adalah, anak dia ni, terlibat dalam satu syarikat. Syarikat orang kata apa, dia panggil membungkus semula minyak masak ni. Dan jadi bila syarikat bungkus semula minyak masak ni, dia ada syarat dia. Satu hari boleh letak berapa tan. Contoh satu hari dibenar proses 50 tan. So dia kena proses 50 tan. Dia tidak boleh lebih 60 tan. Jadi cerita kem anak Datuk Seri Hamzah ni, bukan dia sembunyi, bukan dia simpan, dah. Ada minyak yang dah disiap.
packing dah. Eh, jadi 10 tan nak dikeluarkan tapi waktu datang tu tak keluar. Jadi waktu nak keluar tu dia tak keluar. Jadi sepatutnya dia kena denda lah, kena compound disebabkan lewat mengeluarkan, bukan dia curi minyak masak. Eh, jadi mana cerita curi ni? Dia lewat untuk mengeluarkan, bukan dia curi. Tak ada pun dalam satu berita di Malaysia ni yang melaporkan anak Datuk Seri Hamzah Zainuddin curi minyak sawit. Tak ada. Tak ada. Tapi macam mana mereka boleh kata perkataan curi tu? Kan? Sekarang ni tuan-tuan, minyak paket pun tak ada. Senyap-senyap ada jual di Siam. Tu siapa awak lari tu? Keluar berita tuan-tuan. Bukan saya reka cerita. Keluar dalam Sinar Harian minggu lepas. Minyak Heket ni kita cari di Malaysia tak jumpa. Tapi wartawan pergi buat survey di Siam, jumpa minyak paket, sepaket jual RM5. Siapa punya kerja ni? Ha, jadi tu baru curi, tu baru melarikan. Sebab dekat Malaysia tak ada, tiba-tiba ada kat luar negara. Kita pun heran juga. Tuan-tuan pergi mana-mana lah ni, pasar raya nak beli minyak heket ni, tak jumpa minyak ni. Kan? Ha, saya pernah buat live tunjuk minyak paket ni tak jumpa dah tuan-tuan. Tak boleh jumpa dah kat mana-mana. Cari pun tak jumpa. Okey tuan-tuan. Sini banyak je. Zek sebut nama tempat. Jangan sebut sini. Dekat mana beli, nama pasar raya tu, tempat dia di mana. Sebab apa? Orang lain pun nak pergi cari juga. Oh, and dia kena membantu orang-orang Pakatan Harapan ni. Dia punya kebodohan dia tahu kat mana. Dia bagi tahu ada, tapi bila rakyat bertanya kat mana, dia tak membantu rakyat. Okey, sekarang ni ada 899 orang yang tengah lihat. Mungkin ada yang duduk area situ yang nak cari minyak tu. Jadi bagi tahu, oh banyak aja tempat, banyak aja kat mana. Dekat mana nak bagi tahu? Bagi tahu nama kedai runcit tu di mana, and apa nama ni, and nama kedai runcit tu apa, dekat mana, supaya 900 yang ada kat sini boleh pergi beli minyak tu. Ha, jadi kalau hang duk sembang kata banyak je, maknanya hang bohong. Nah, sekarang ni kalau kita nak bagi tahu, dalam live saya boleh sebut. Dekat bawah pejabat Wan Azizah ada kedai runcit, tak ada minyak paket. Belakang rumah pejabat Wan Azizah ada Speedmart, tak ada minyak paket. Sebelah pejabat Wan Azizah ada dia panggil apa? KK Mart, tidak ada minyak paket. Dan dekat dalam Parlimen Wan Azizah ada Hero, tak ada minyak paket. Dekat sebelah tu ada CF Mart, tak ada minyak paket. Ada Speed Mart dekat Sri Johor Flat, tak ada minyak paket. Ada Speed Mart dekat Taman apa, Tenaga, tak ada minyak paket. Seluruh Parlimen Bandar Tun Razak yang mana bini kepada Perdana Menteri, tak ada minyak paket. So aku boleh sebut satu-satu kedai tu. Sebab apa? Sebab saya pi tak ada minyak. Sekarang ni yang kata ada, dekat mana yang ada? Bagi tahulah nama kedai. Pelantar ya, betul. Pelantar dah. Aircon safe simpang Renggam Johor ada. Okey, saudara pi boleh pi beli. Macam tu jelah. Kalau ada, bagi tahulah aircon safe simpang Renggam Johor. Boleh pi beli di sana. Pergi belilah. Tapi jangan orang pergi tak ada pula. Itu kawasan pelantar tak pakai minyak. Tempat kita apa ni? Tempat kita same pun tak ada. Pengkalan hulu minyak paket. Kat Pengkalan hulu tak ada juga minyak paket. Anwar gagal rekod ringgit terendah dalam negara. Rekod ringgit yang terendah. Ha? Belambak je tempat aku. Maidin ada. Oh, kalau Maidin ada, kita rakan kita ni adalah CEO Maidin. Sebab apa? Maidin pernah awak keluar kenyataan. Beras tempatan tak ada. Minyak paket tak ada. Tapi member kita ni dia CEO Maidin. Sebab dia apa tuan-tuan? Dia lebih hebat daripada CEO Maidin yang bagi tahu kat pasar raya dia tidak ada. Tapi kawan kita ni, kan, dia CEO kepada CEO Maidin. suara rakyat.
Sat, tunggu dia loading. Dia duduk tengah mana tu? Lama, siapa lama sangat loading? Suara Rakyat Merdeka. Dia tak boleh masuk. Okey, rakan kita tanya Rahmah. Rahmah sekarang ni kat mana ada Rahmah? Nak pergi beli ya. Makanan Rahmah RM5. Kat mana? Kedai mamak mana ada? Kedai mamak mana ada? Kedai mamak mana ada Rahmah sekarang ni? Saya lapar ni malam ni nak pergi makan. Eh? Tak mana? Boleh tak Walanduan main beritahu kat mana nak dapatkan? Nasi Rahmah, ayam apa semua RM5 kan, tahu lah. Rahmah dah kedai Rosmah. Rahmah balik kapur dah. Weh lapar lah, tak mana. Weh lama tak nampak lah. Weh, adakah Rahmah telah meninggal? Jumpa Rahmah dah masuk, dah masuk kubur. Hang gigil kenapa Fik? Gigil? Mana dah gigil? Saya nak tanya, tak mana nak dapatkan Rahmah. Menghasut rakyat. Kerja kita hasut rakyat. Rafizi beritahu. Rafizi kata kerja. Kerja kita hasut rakyat. Tak tempat saya. Rahmah upaya ni. Ha? Rahmah wayang. Habis wayang habis lah. Rahmah nenek aku. Okey. Rakan-rakan siapa nak naik bisi mai? Boleh naik bisi ya? Eh? Harang senang pun nak menu Rahmah juga. Kita nak cari menu Rahmah ni lapar. Dia kena buat macam lori ya, saya rasa buat macam ni ya. Rahmah, Rahmah. Menu Rahmah RM5. Ne, 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 ne. Rahmah, Rahmah. Menu Rahmah RM5. Ayam, sayur, taruh tepi. Te, 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 te. Rahmah, Rahmah. Menu Rahmah RM5. Ayam, sayur, kubi, taluk, tepi, te, 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 te. Bawa hantar, tak mana ada. Ada dan, buat mana dan, macam tu. Lah ni tau sebab apa lori tu lama tak nampak. Itu tu, itu. Lah ni tau sebab apa lori tu lama tak nampak. Dia kata apa, tilam, tilam, tilam lama tukar baru. Apa itu apa? Tilam yang kau tilam. Apa? Tilam ah, tilam, tilam. Tilam lama tukar baru. Tilam yang kau tilam. Apa? Lupa dah kan? Jadi sebab apa tak ada dah lori tu? Tilam mahal. Tilam mahal orang kata apa? Tilam mahal orang tak mahu tukar kan? Tilam kan? Satu lagi apa? Sulakaba lama. Apa? Botol lama, tin lama. Tit-tit-tit-tit. Surat khabar lama. Sekarang ni sebab apa tak ada dah lori tu? Surat khabar orang tak ada himpun pun hilang dah surat khabar. Penyambun banyak. Penyambun banyak. Sebab harga barang naik. Til lama pun tak ada dah. Betul lama pun tak ada dah kan. Jadi lori tu pun tak ada dah lah lah. Kan? Syok on dengan orang tu lah. Surat khabar lama. Botol lama. Tin lama. Tit-tit-tit-tit. Surat khabar lama. Seumur hidup aku tak pernah barang mahal macam ni. Macam duit Israel. Koyak Walana macam ni. Yalah. Saya ingat ni lah. Walana kena jual beras macam tu jugalah. Beras, beras. Beras tempatan. Tit-tit-tit-tit. Beras, beras. Beras tempatan Madani. Tit-tit-tit-tit. Mau hantar. Jadi baru orang boleh dapat beras murah kan. Kerajaan gula minyak paket guys zaman Madanon. Gula pula ni ada grade pula. Saya tengok sama ya gula halus premium tu. Bila saya pergi check tadi dia warna apa? Warna biru kan. Saya tengok sama ya, tak ada beza dengan guna gula halus dulu pun. Apa beza dia? Sama ya gula tu. Siapa nak kena naikkan harga sampai sekali ganda. Tak main FB kan? FB esok.
dan saya akan live esok pukul 10 tu ni. Apa yang saya live hari ni saya akan letak di FB lah sekali. Okey tuan-tuan. Ha, ni sahabat saya naik lagi sekali. Cubaan kali kedua. Suara Rakyat Merdeka.